بسم الله الرحمن الرحيم. Di antara sifat keistimewaan yang wajib diberi kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam ialah ismah, maknanya terpelihara daripada dosa. Allah subhanahu wa ta'ala memelihara para Rasul alaihi wassalatu wassalam daripada melakukan maksiat dan dosa, kerja-kerja muka dan haram. Oleh itu ismah terpelihara daripada dosa adalah menjadi salah satu sifat yang wajib juga bagi Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam yang dikurniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka mempunyai sifat yang lebih istimewa daripada manusia-manusia yang lain. Oleh itu mereka tidaklah sekali-kali melakukan dosa sama ada kecil atau besar, adalah tidak sekali-kali mereka mengerjakan maksiat dan mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala sama ada zahir atau batin. Perkara ini ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang dilantik menjadi rasul, yang menerima wahyu, menerima ajaran daripadanya untuk menyampaikan ajaran itu kepada manusia. Dengan sifat ini rasul-rasul bukan saja lebih daripada manusia-manusia yang lain, bahkan mereka lebih daripada malaikat-malaikat alaihi wassalatu wassalam. Malaikat tidak ada hawa nafsu, tidak ada perasaan keinginan kepada benda-benda yang ada di dunia. Adapun rasul-rasul, dia beri hawa nafsu yang sangat kuat. Mereka boleh lawan hawa nafsu itu, menjadikan mereka mencapai fadilat yang tinggi, mengatasi malaikat, bukan sahaja mengatasi manusia. Adapun hikmahnya ialah kerana Allah Azza wa Jalla memerintah supaya mematuhi dan mengikut mereka, sebabnya mereka adalah contoh dan teladan yang paling baik dan ikutan yang soleh kepada manusia seluruhnya. Sesungguhnya mereka sentiasa menjangkau ke peringkat kesempurnaan akhlak yang tidak menurun sekali-kali. Adapun orang-orang mukmin biasa ada naik turunnya, dan hak yang paling tinggi ialah martabat ihsan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril alaihi salam, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, rawahu Muslim. Artinya bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka jika tidak seolah-olah engkau melihatnya, maka dia melihat engkau. Martabat ihsan yang diberi kepada orang lain ialah sebagaimana yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada soalan malaikat Jibril, mal ihsan, apa dia ihsan? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat, seolah-olah, bukan melihat kerana kita tak diizin untuk nampak Allah Ta'ala, tak mampu nak tengok Allah Ta'ala dengan mata kita kerana kebesarannya tidak sanggup ditanggung oleh kekuatan yang ada pada makhluk. Ketika Nabi Musa alaihi salam bermunajat kepada Allah di Gunung Tur Sina, Nabi Musa mendengar kalam Allah. Nabi Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaik,
Wahai Tuhan, tunjukkan kepadaku, aku nak tengokmu. Tuhan kata tak boleh. Sila mu tengok pada bukit. Gunung tu di sana. Lalu Allah meletakkan hijab. Meletakkan dinding. Di antaranya dengan zat Allah, tiba-tiba gunung Tur Sina menjadi hancur, debu hancur sama rata dengan tanah, dan Musa tersungkur ke bumi. Disebut di dalam hadis kursi, Allah Ta'ala jadikan hijab di antaranya dengan hamba-hambanya. Sekiranya dibuang hijab dinding itu, nescaya seluruh makhluk akan hancur lebur menjadi abu belaka. Ini kebesaran Allah. Maka apa yang disebut dalam kitab tasawuf, nampak Tuhan, mimpi tengok Tuhan, itu mengaruh. Itu tak betul. Maknanya seolah-olah nampak, bukan nampak, seolah-olah. Dekat dengan Tuhan, seolah-olah. Ada hijab. Ini kena faham. Martabat Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam mengatasi martabat manusia yang lain. Martabat ahli-ahli yang zahid, ahli-ahli tersawuf yang dekat dengan Tuhan, bahkan mengatasi malaikat muqarrabin, malaikat yang paling hampir dengan Tuhan, ketuanya Jibril, di mana nabi-nabi mengatasi lagi malaikat-malaikat ini. Ini kelebihan yang Tuhan beri kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tujuannya untuk Rasul-Rasul ini menjadi contoh dan teladan kepada manusia. Oleh kerana itu disebut dalam hadis, berpalakul maut nak ambil nyawa Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa cocoh mata. Cocoh mata malakul maut. Dinampakkan kepadanya. Dicocoh matanya. Dekat Nabi Musa ni. Lalu malakul maut, malaikat yang mengambil nyawa itu mengadap Allah Ta'ala. Wahai Tuhanku, aku nak ambil nyawa hamba Musa. Dia cocoh mati aku. Dia nak dekat. Tuhan kata ada cara dia. Jangan gopoh sangat. Nak ambil nyawa tu biarlah beradab. Jangan pergi tak beradab pergi begitu. Dia cocoh di Nabi Musa lah. Ini menunjukkan bahawa Nabi-Nabi mengatasi malaikat-malaikat. Tuhan beri kelebihan Nabi lebih pada malaikat. Dan lebih pada manusia yang lain. Sebabnya supaya menjadi contoh kepada orang lain. Adapun Nabi Adam melakukan kesalahan. Beberapa Nabi dia buat silap. Itu diatur oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mengatur sendiri. Tujuannya untuk dijadikan sebab. Mengandungi hikmat. Supaya dipelajari oleh manusia. Sebelum Nabi Adam dihantar ke bumi, ditunjukkan malaikat. Manusia yang taat. Ditunjukkan iblis, pemimpin syaitan yang paling jahat. Ditunjukkan di hadapan Adam dan Hawa. Lepas tu Adam dia masuk dalam syurga dengan Hawa. Allah Ta'ala beri ruang iblis untuk menipu Nabi Adam. Menggoda Nabi Adam. Adam digoda supaya menghampiri perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Lalu Adam terbuat dengan lalai digoda oleh iblis. Maka Adam dihantar ke bumi dengan Hawa. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Kami berfirman, wahai kamu semua, Adam, Hawa dan iblis, turun ke bumi. Aku letakkan kamu di bumi sehingga tempoh ajal yang aku tetapkan berlakunya kiamat. Itu diatur oleh Allah. Dan kemudian Allah Ta'ala beri petunjuk kepada Adam dan Hawa bertaubat. Iblis tidak diberi hidayah kerana sombong dan terkaburnya, angkuhnya. Maka dia degil sampai hari kiamat. Iblis ini. Ini diatur oleh Allah SWT. Kita akan baca kemudian. Dan martabat ihsan itu adalah paling rendah bagi Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan mustahil mereka turun lebih rendah daripada itu. Walaupun itulah yang paling tinggi bagi manusia yang lain. Akal dan syarak bersepakat tentang lazimnya Rasul-Rasul itu bersifat ismah, dipelihara daripada dosa, adalah tidak diterima menurut syarak dan akal.
Nabi itu seorang pencuri, perampok, penyamun, pemabuk, penzina, tidak ikhlas, menunjuk-nunjuk kepada orang atau sebagainya. Ini tak ada pada Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Mereka mestilah berperang yang mulia, berhati bersih, bercahaya dengan nur hidayah, dengan cahaya petunjuk daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ditembusi oleh kekotoran maksiat zahir dan batin. Itulah yang dinamakan ismah. Ismah makna terpelihara, tak boleh ditembusi oleh maksiat zahir dan maksiat batin. Ini adalah keistimewaan yang diberi oleh Allah kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Walaupun kadang-kadang para Rasul itu merasakan diri mereka cuai ketika melaksanakan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, ialah kerana mereka lebih mengenal Allah, mempercayai kesempurnaan dan kebesarannya, dan terasa lemahnya diri mereka apabila menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, walau bagaimana sekalipun dicurahkan kesetiaan dan ketaatan. Lalu mereka membanyakkan taubat dan istighfar, tetapi bukalah seperti istighfar kita yang berdosa ini. Rasul-rasul kadang-kadang beristighfar, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menangis kerana takut. Apa yang dibuat itu ialah kerana masih merasa cuai, masih merasa tak taat lagi kepada Allah, padahal sudah taat kepada Allah tak terhingga, tapi masih lagi merasa cuai. Ini kerana rendah diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah direjam dengan batu oleh penduduk-penduduk Taif, darah membasahi tubuhnya. Ketika darah sudah membasahi tubuh, Nabi bermunajat kepada Allah, Allahumma inni ad'u ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas anta rabbi antara mustad'a antara rabbul mustad'afin ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila adwin malaktahu amri, hingga katanya illam yakun bik 'alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mengadu lemahnya aku, tiada daya upayaku, tidak ada helah aku untuk menghadapi musuh yang jahat ini. Engkaulah Tuhanku, engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah ditindas. Kepada siapa engkau serahkan aku? Adakah kepada musuh yang sentiasa mencari peluang untuk melakukan apa sahaja kepadaku, ataupun kepada orang yang tidak dikenali yang boleh buat apa sahaja? Sehingga Nabi berkata, jika sekiranya tiada murkamu, aku tidak peduli. Kalau tidak kerana murkamu wahai Tuhan, mati pun aku tak peduli. Dalam keadaan tubuh dibasuh dengan darah, masih lagi merasakan dia tak akhirnya lagi, lemah lagi dirinya menjalankan tugas. Tubuh sudah dikejar dengan batu, masih lagi merasakan dirinya lemah untuk menunaikan perintah Allah. Padahal mengikut adat kita gak habis dah tu, siapa berdarah direjam dengan batu menghadapi musuh-musuh Allah, tetapi merasakan dia belum lagi menjalankan tugas dengan sepenuhnya. Ini ialah tawaduk, mengendah diri Rasul-Rasul itu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Walau bagaimana sekalipun dicurahkan kesiaan dan ketaatan, mereka membanyakkan istighfar dan bertaubat. Oleh itu benarlah sungguh firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang Rasulnya, Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya katakanlah, jika sekiranya kamu kasihkan Allah, maka ikutlah aku dan ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nescaya kamu dikasihi oleh Allah dan dia mengampunkan dosa-dosa kamu. Ayat ini
perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya berkata kepada orang ramai, sekiranya kamu kasih kepada Allah, ikut aku, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah manusia yang paling dikasihi oleh Allah. Ikut Nabi, apa yang Nabi suruh, tinggal larangan dia, nescaya kita dikasihi oleh Allah. Allah mengampunkan dosa-dosa kita, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Firman Allah Taala, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyutra'a bi idnillah." Surah An-Nisa ayat 64. Artinya, dan tidaklah kami utuskan rasul malaikat supaya dia ditaati dengan izin Allah. Rasul diutus supaya dia taati oleh orang ramai. Kalau rasul tu orang jahat, macam mana kita nak taat ke dia? Punahlah kita. Oleh kerana itu, maka rasul dipelihara daripada mengerjakan dosa-dosa. Adakah ismah itu berlaku sebelum menjadi rasul atau selepasnya? Setengah ulama menyatakan bahawa ismah itu sabit bagi mereka sebelum menjadi nabi sehinggalah selepasnya. Kerana peribadi seseorang itu walaupun sebelum menjadi nabi membawa kesan kepada masa depan dakwahnya. Oleh itu, mereka mestilah mempunyai sifat yang tidak boleh menjadi sasaran terhadap dakwah dan risalahnya. Mereka berdalilkan kepada rasul itu adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa di bawah perhatiannya sejak masih kecil lagi. Soalan, adakah rasul ini baik sejak awal, sejak dia budak muda belum dilantik menjadi rasul, ataupun sebelum jadi rasul tak juruh, lepas jadi rasul barulah juruh mulai baik? Tidak, bukan begitu. Allah Ta'ala memelihara rasul ini sejak kecil lagi, sejak muda lagi, dilihat oleh kaumnya, dilihat oleh bangsanya di zamannya. Sejak kecil lagi, sejak muda, kaum dia tengok rasul ni seorang yang paling baik di kalangan mereka. Kalau sekiranya rasul ni daripada orang tak juruh, baru jadi rasul, baru juruh molek, sudah tentulah akan menjadi buah mulut orang. Orang sebut, mu hari tu rupanya perapok, lain jadi rasul. Mu hari tu jahat, jadi rasul. Itu tak boleh. Maka Allah memelihara rasul daripada awal. Seperti firman Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam, walitusna'a ala aini, surah Taha 39. Artinya, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, aku jaga mu sejak mu kecil lagi. Kerana Musa alaihi salam dilantik menjadi rasul untuk berdepan dengan manusia yang paling jahat dalam sejarah dunia, yang mengaku dirinya menjadi Tuhan, menyembelih anak lelaki untuk menghalang kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Mana ada dunia macam tu, senatang tak bunuh pahak kecil. Dia jarang dia. Ada menatang yang dia kesiang kau kecil-kecil ni. Menatang. Ini Fir'aun mengeluarkan undang-undang menyembelih kanak-kanak yang baru dilahirkan untuk menghalang Nabi Musa AS dilahirkan. Bila Musa dilantik menjadi rasul, sudah tentulah ada perasaan gugup dan takut. Tuhan kata, wahai Musa, jangan takut. Aku jaga mu sejak kecil lagi. Sehingga mu dibawa, dihanyut oleh ibumu dalam peti yang dibuat daripada kayu. Dia hanyut melalui sungai Nil, naik ke istana Fir'aun, menjadi anak angkat Fir'aun, dijaga oleh Fir'aun. Walitusa'an ala aini, aku jadikan mu itu dalam perhatian aku, Tuhan kata. Sejak mu kecil lagi, jangan takut, pergilah berjumpa dengan Fir'aun. Aku jaga mu, jangan takut wahai Musa. Aku jaga mu sejak kecil lagi. Ayat ini menyatakan bagaimana
Rasul ini dipelihara oleh Allah sejak dilahirkan lagi. Dan Allah menyatakan bahawa mereka adalah manusia pilihan. Wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Surah Sad ayat 47. Artinya, dan sesungguhnya mereka di sisi kami termasuk di kalangan orang-orang pilihan yang paling baik. Allah mengatakan bahawa rasul-rasul yang dilantik oleh Allah ini adalah manusia yang pilihan yang terbaik di kalangan orang ramai, sehingga tidak ada ruang langsung untuk ditegur dan dikritik oleh orang. Inilah dia menunjukkan bahawa rasul-rasul ini dimuliakan akhlaknya, dijaga oleh Allah sejak kecil lagi. Kita akan baca kisahnya sebagai satu contoh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa mudanya belum dilantik menjadi rasul, masa remaja, kawan-kawan diajak ke tempat hiburan. Tempat hiburan, tempat orang minum arak, tempat pesta. Wahai Muhammad, mungkin tengok kat sekali. Suka sungguh. Dia gaya-gaya di kawan dia. Nabi kata, tak apa, lama esok kita pergi. Siapa masa, tidur. Tidur. Kawan-kawan tak nak tunggu. Akhirnya, siapa ceroh tidur. Siapa pagi, siapa habis tutup, tutup panggung. Ah, tak apa, lama esok pula. Janji, tidur pula. Ditidurkan oleh Allah Ta'ala. Ia adalah pemeliharaan daripada Allah kepada orang-orang yang dilantik menjadi Rasul alaihi mussalatu wassalam. Menunjukkan Rasul ini bersifat dengan ismah. Wallahu a'lam.